Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Badai Bengalon. Kali ini saya berada di air terjun Batu Lapis. Kondisi air terjun Batu Lapis ini dulunya suatu wisata ya. Namun sekarang para wisata jarang sampai ke sini karena kondisi jalannya juga terlalu jauh. Maka keadaan hutannya pun sekarang sudah rimbun. Karena jarang ada pengunjungnya yang datang ke sini.
Lah, air terjun Batu Lapis yang akan saya lakukan penelusuran nanti malam. Penelusuran kali ini saya ditemani oleh anak saya laki-laki, dan juga saya ingin mengetes mental dan fisik dia untuk berpetualang di malam hari. Saya ditemani oleh anak saya laki-laki ini. Oke, nanti malam akan kita lanjut lagi. Untuk sementara saya mau istirahat dulu. Karena berhubung sekarang viral-viralnya tanaman hias, maka saya siang ini akan meliput juga tanaman-tanaman hias yang ada di sekitaran air terjun Batu Lapis ini. Karena waktu juga masih lama ya untuk menunggu malam, karena penelusuran saya di malam hari. Nah, di sini saya sudah menemukan untuk tanaman hias. Nah, di hutan ini seperti ini daunnya. Cantik sekali. Nah, ini daunnya seperti ini. Seperti ini daunnya. Entah ini tanaman hias apa, dia tumbuhnya di batu-batu. Nah, seperti ini. Cantik sekali ya kalau di pot tanaman hiasnya ini. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita ingin mencari tanaman-tanaman hias di hutan juga banyak kita dapatkan. Apalagi di hutan daerah Kalimantan ini sangat banyak sekali terdapat tanaman-tanaman hias hutan yang bisa kita jadikan tanaman hias di rumah kita. Nah, seperti ini kan cantik sekali dia. Dibikin tanaman hias. Ada beberapa pohon di sini, satu, terus ini dua, tiga, empat, ada lima pohon di sekitaran sini. Oke, saya akan lanjut lagi untuk mencari tanaman hiasnya. Siapa tahu saya akan menemukan yang lebih unik lagi tanaman hiasnya. Adalah salah satu tanaman hias. Ini adalah tanaman hias untuk pot gantung. Nah, dia ini tanaman ini banyak tumbuh di batu-batu. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai berbunga. Ini adalah tanaman hias gantung. Cocoknya ini untuk pot gantung. Nah, dia tanaman ini tumbuh di batu-batu. Nah, seperti ini. Bunga hias ekor naga. Katanya ini adalah ekor naga. Dia seperti ini dan dia buahnya seperti ini. Ini adalah ekor naga. Kurang tahu, setahu saya cuman ekor naga ya. Jadi ini buahnya. Dan juga di sini sangat banyak sekali kalau sejenis keladi. Oke, saya lanjut lagi. Keladi seperti ini banyak sekali di sini ya. Kalau yang sejenis begini. Nah, kalau keladi sejenis begini banyak. Dia juga tidak tinggi, hanya segini saja, rendah. Ini ada kuning-kuningnya seperti ini, terus juga ini. Nah, ini dia. Dia seperti ini. Dia tidak tinggi,
Ya begini saja. Ini anaknya banyak. Seperti ini keladinya. Nah, dan lahannya dia beda. Ada seperti ininya. Nah, seperti ini. Terus dia mempunyai bintik-bintik seperti ini. Nah, ini dia keladinya. Nah, kalau untuk keladi seperti ini banyak sekali. Banyak sekali kalau sejenis keladi seperti ini. Kalau untuk tanaman hias, keladi yang seperti ini daunnya kecil-kecil ya. Daunnya sangat kecil-kecil seperti ini. Runcing kecil. Dan juga ada yang ini, kalau yang ini tadi kan banyak ketemu saya di sana tadi. Nah, seperti ini keladi yang sejenis begini banyak. Nah, ini juga daunnya kecil-kecil runcing. Banyak sekali yang sejenis keladi begini. Ini yang besar. Oke, akan saya lanjut lagi cari-cari tanaman hiasnya. Oh, mantap sekali. Coba bawa pancing tadi, enak mancing ini. Ini hamparan batunya enak sekali kita kalau duduk di sini santai. Airnya jernih sekali ya teman-teman. Nah, dia bertingkat-tingkat seperti tangga, naik-naik terus sampai ke sana. Mantap.
mana? Sudah dapat? Hai. Kami mancing dulu. Sekarang sudah dapat satu ikannya ya. Oke, mantap. Ini ikan puyau namanya. Kalau orang di sini bilang ikan puyau. Yang seperti ini. Lumayan. Oke. Mantap, kopi. Kita masak nasi dulu sambil menunggu-nunggu malam. Wah, kita masak nasi dulu. Nah, ini nasinya. Berpetualang sekalian kita camping. Kami hanya berdua saja bersama anak saya.
Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita mancing malam, nunggu malam. Nah, kita dapat ikan. Strike, mancing, dapat ikan. Kita bakar ikan dulu. Nah, ini ikan hasil kita mancing tadi. Nasinya juga sudah masak. Woi. Nah, ini nasinya. Sekarang kita bakar ikan sambil menunggu-nunggu waktu jam 12 malam. Kita bakar ikan dulu. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi.